Om Swastiastu, Ung Lun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Para pemirsa, sahabat Romi, dimanapun Anda berada, semoga hari ini panjenengan semua senantiasa diberikan berkat berupa kesehatan dan kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang apa yang disebut dengan puas dan tidak puas. Bagaimanakah kita seharusnya puas dan kapan kita seharusnya tidak puas? Sahabat Romi, dalam kehidupan ini Tuhan memberikan kita kama atau keinginan yang selalu melekat dalam diri kita. Nah, kama atau keinginan ini yang kemudian memunculkan nafsu itu harus dikelola dengan baik, harus didasarkan pada dharma. Nah, itu ajaran kita. Dalam memenuhi kama atau keinginan itu, tentu ada kalanya kita merasa puas, ya. Tetapi ada juga kita juga kadang merasa tidak puas atau belum puas, ya. Contoh ketika kita mendapatkan sesuatu, karena sesuatu itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita puas. Tetapi kadang juga ketika kita mendapatkan satu benda atau satu hasil yang membuat kita merasa senang, kemudian muncul keinginan lain untuk mendapatkan yang lebih dari itu. Nah, itu namanya tidak puas atau belum puas. Nah, dalam ajaran Hindu, sebagaimana yang diajarkan oleh Acarya Chanakya dalam pustaka Niti Darpanam atau Chanakya Niti Darpanam, ada yang menyebutkan bahwa kita harus puas terhadap tiga hal. Tetapi kita juga tidak boleh puas dengan tiga hal. Apa saja itu? Ini adalah sloka dari Chanakya Niti Darpanam Adhyaya 7 sloka 4. Di sana disebutkan, ya, Santo Satri Sukartavya Swatare Pocane Tane Trisu Caiwa Nakartavyo Yayane Japata Nayo. Nah, di sini jelas sekali Santosa Trisu Kartavya. Jadi Santosa, kita harus merasa puas. Trisu Kartavya terhadap tiga hal atau aktivitas berikut ini. Jadi ada tiga hal yang harus kita merasa puas. Yang pertama, swadari, ya. Jadi swadari itu adalah puas terhadap istri kita sendiri. Ya, ini ya. Sahabat Romi, ini penting, ya. Kenapa? Karena saat ini, ya, saat ini banyak terjadi kasus perceraian, ya, atau gugatan perceraian dan kasus perselingkuhan yang melanda banyak keluarga di Indonesia itu karena mereka tidak puas dengan pasangannya, tidak puas dengan istrinya. Nah, makanya Acarya Chanakya mengingatkan bahwa
Kita harus puas kepada istri atau pasangan kita. Bagi suami tentu harus puas dengan istrinya, bagi istri tentu harus puas dengan suaminya. Bagaimanakah caranya kita supaya bisa mencapai kepuasan dengan pasangan kita masing-masing? Itu adalah urusan dari urusan dalam negeri panjenengan semua. Yang jelas saya pernah mendengar yang namanya apa ungkapan dalam bahasa Jawa, emping iku ning dindi padha ae. Jadi kalau seseorang suami ketika tidak puas dengan istrinya, kemudian dia mencari di tempat lain, ya mestinya ya sama saja. Jadi kepuasan sesaat yang ia dapatkan dengan mencari kepuasan di tempat lain, nah, itu justru akan mendatangkan bahaya yang mungkin bahaya yang luar biasa ya. Jadi selain mungkin ada kena penyakit, kemudian ancaman terhadap keutuhan keluarganya, tentu bisa juga itu akan menjadi ancaman untuk ekonominya ya. Mau tidak mau ketika orang jajan di luar itu tidak ada yang gratisan. Nih, ini peringatan dari Acarya Canakya. Ya, itu yang pertama, kita harus puas terhadap swadhari. Kemudian bojane. Bojane itu adalah makanan. Jadi kita harus puas terhadap makanan. Jadi kalau orang tidak puas terhadap makanan, maka apa yang ia makan ketika ia belum puas, kemudian nambah lagi, ya, ini akan bisa berbahaya untuk tubuh kita. Kenapa? Karena walaupun makanan yang enak sekalipun, kalau terlalu banyak, tentu juga tidak baik untuk tubuh kita. Walaupun makanan bergizi, ya, mengandung banyak protein, kalau berlebih juga akan kurang bagus untuk kita. Makanya kita harus menjaga kepuasan dengan makanan. Ya, ada pepatah mengatakan, berhentilah makan sebelum kenyang dan makanlah sesudah lapar. Ini tentu untuk menjaga agar kita bisa mengendalikan makanan yang masuk dalam tubuh kita. Nah, ini tentu berkaitan dengan kesehatan kita. Yang kedua juga, makanan yang harus kita makan itu adalah makanan yang memang benar-benar kita tahu asalnya dari mana. Asalnya itu memang dari kegiatan-kegiatan yang memang baik. Ya, kalau misalnya kita makan dari hasil curian atau kita mencuri kemudian kita makan, nah ini tentu juga tidak akan baik gizinya secara spiritual. Nah, oleh karena itu orang tua ketika memberikan nafkah makan kepada keluarganya, ya tentu harus menjaga agar makanan ini baik gizinya secara spiritual untuk anggota keluarganya. Nah, ini penting juga. Yang ketiga, dahane, ya, swadhari, bojane, dane. Dahane itu artinya adalah kekayaan yang diperoleh. Jadi dari kata dhanam yang artinya adalah kekayaan. Jadi manusia itu harus puas terhadap kekayaan yang ia miliki. Ya, kalau manusia tidak puas dengan kekayaan atau pendapatan yang ia peroleh, kemudian dia berpikir untuk mendapatkan yang lebih, maka bisa jadi, ya, bisa jadi akan muncul, ya, muncul pikiran-pikiran yang jahat untuk mencari kekayaan itu dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, ada banyak pejabat di negeri kita ini yang mereka melakukan korupsi. Kenapa? Karena mereka tidak puas dengan harta kekayaan yang ia miliki. Selalu kurang. Jadi gaji berapapun, kalau kita tidak pernah merasa puas, itu akan selalu kurang ya. Jadi sebenarnya standarisasi kekayaan gaji, ya, salary untuk
kita itu sebenarnya tergantung atau bergantung pada diri kita masing-masing. Ya, orang diberikan gaji dengan apa namanya standar UMR misalnya, tentu mereka bisa hidup digunakan selama sebulan. Ya, tetapi kalau gaya hidupnya itu melebihi itu, ya tentu tidak akan cukup selama sebulan. Makanya sebenarnya kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, itu tidak butuh banyak uang. Tetapi kalau untuk memenuhi gaya hidup, maka berapapun uang yang kita miliki itu tidak akan cukup untuk memenuhi gaya hidup kita itu sendiri. Kenapa? Karena manusia selalu merasa tidak puas. Nah, inilah tiga hal yang harus kita merasa puas. Kemudian, apalagi yang kita tidak boleh puas? Nah, ini ada tiga hal juga, sahabat Romi. Yang pertama, Trisu Caiwa Nakartavyo. Jadi ada tiga hal, Caiwa juga yang Nakartavyo, yang ada tiga kegiatan atau tiga perbuatan yang tidak boleh kita merasa puas atau gampang puas. Apa saja itu? Yang pertama, Dhyayane. Dhyayane itu dari kata dhyaya. Dhyaya itu artinya belajar. Ngangsu kawruh. Nah, terkait dengan ini kita jangan pernah merasa puas. Ya, kenapa? Karena manusia itu harus selalu belajar dalam hidup. Kalau kita puas dengan hasil belajar kita, kita selesai, kita tidak pernah belajar lagi, ya mungkin ke depan kita akan tertinggal. Kenapa? Karena ilmu itu selalu berkembang, ya. Update, ya. Oleh karena itu saya pesan, jangan hanya update status tapi juga update ilmunya. Nah, ini penting, ya. Jadi seringkali kita itu kan kalau di zaman medsos ini kan sukanya update status, ya. Tetapi pengetahuan kita tidak pernah diupdate, ya. Apa yang masuk di dalam akal pikiran kita tidak pernah diupdate, sehingga apa? Nah, ini yang menyebabkan kita akhirnya ketinggalan, baik ketinggalan zaman, ketinggalan pengetahuan, atau mungkin juga ketinggalan informasi-informasi yang lain. Nah, yang kedua adalah japa. Nah, ini penting juga, sahabat Romi, bahwa ketika kita melakukan japa dalam kehidupan ini, penyebutan nama Tuhan secara berulang-ulang itu jangan pernah puas, ya. Jadi dalam salah satu susastra Hindu bahwa di zaman Kali ini kegiatan atau ritual yang paling mudah dan paling gampang dilakukan itu adalah dengan cara menyebutkan nama suci Tuhan berulang-ulang, japa, ya. Japa bisa kita laksanakan dimanapun, kapanpun, ya. Dan ini sangat bermanfaat untuk membuat hati kita tenang. Karena zaman Kali itu godaannya banyak banget, ya. Jadi salah satu cara untuk membuat kita tenang itu adalah japa. Silahkan teman-teman, sahabat Romi, melakukan japa sesuai dengan ista dewata yang teman-teman yakini, ya. Misalnya kita kepada Dewa Siwa, ya, kita melakukan, ya, japa kepada Dewa Siwa. Contohnya misalnya, ya, Siwa 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 Sambu, Siwa 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 Sambu, Hara 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 Sambu, Hara 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 Sambu, Siwa 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 Sambu, Siwa 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 Sambu, Hara 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 Sambu, Hara 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 Sambu. Semakin japa, ya, seperti contoh tadi, ya, tentu dengan ista dewata yang sahabat Romi yakini, entah itu kepada Brahma, Saraswati, Ganesha dan sebagainya,
Semakin sering kita ucapkan, maka itu akan membuat hati kita semakin tenang. Apalagi kalau kita mengucapkannya itu tidak hanya dari mulut, tetapi juga dari hati yang paling tulus, itu akan membawa vibrasi, ya, vibrasi kesucian untuk diri kita sendiri. Nah, jadi itu yang kedua, yang tidak boleh puas. Dan yang ketiga, yang juga tidak boleh kita merasa puas, itu adalah danayoh. Jadi danayoh di sini beda dengan dahana, ya, yang ada mahaprananya dahana itu artinya kekayaan. Kalau yang dana artinya adalah berderma atau pemberian. Jadi derma. Jadi kita dalam hidup ini, ya, sahabat Romi, jangan pernah merasa puas terhadap kegiatan amal atau derma. Nah, kalau kita merasa puas, ya, contohnya misalnya ketika ada kegiatan di pura yang membutuhkan punia, kemudian kita merasa puas, ya, ketika dimintai punia walaupun kita punya, kemudian kita alasannya, loh, kemarin saya sudah nyumbang loh. Nah, itu artinya puas itu. Jadi yang namanya dana punia itu jangan pernah merasa puas. Semakin banyak, ya, semakin sering kita melakukan dana punia, maka niscaya itu akan bisa menyucikan kekayaan yang kita miliki. Ingat bahwa Tuhan menitipkan uang, menitipkan kekayaan kepada kita, itu adalah juga untuk memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa berbagi. Oleh karena itu, dana punia jangan pernah merasa puas, ya. Semakin sering akan semakin bagus. Nah, sahabat Romi, dimanapun panjenengan berada, jadi itulah, ya, tiga hal yang harus kita puas dan tiga hal yang harus kita tidak pernah puas. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wacana Dharma tentang puas dan tidak puas ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumati.